Ratusan pendemo yang kebanyakan adalah warga Kurdi yang tinggal di Lebanon berkumpul di kedutaan besar Rusia memprotes operasi militer yang menyasar kawasan Afrin, Suriah. Para peserta aksi mengibarkan sejumlah bendera Kurdi dan menyerukan anti Presiden Turki Tayyip Erdogan dan pemerintah Rusia. Selama beberapa waktu terakhir, Rusia dan Turki terus membombardir kawasan Suriah hingga menewaskan warga sipil dengan alasan menggempur kelompok ISIS. Namun Presiden Erdogan menyatakan telah menandatangani kesepakatan dengan Rusia dan tidak akan mundur dari operasi ini.